Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Si Anak Laut. Oke kawan-kawan, selamat datang lagi di channel saya, di channel-channel tutorial-tutorial. Dan semoga bermanfaat di channel saya ini. Semoga berkah buat kawan-kawan semua. Untuk kali ini, saya akan membahas lagi bagaimana sih cara untuk mengetahui draft kapal dan trim kapal. Nah, sebelum saya bahas ke videonya, bagi kawan-kawan yang belum subscribe video ini, channel ini, yuk dibantu subscribe agar channel saya berkembang dan bisa kita belajar bersama di video-video ini dan video-video yang selanjutnya. Dan semoga bermanfaat buat kawan-kawan pemula dan buat kawan-kawan senior yang sudah paham. Tolong dikoreksi jika ada kesalahan, nanti bisa komentar di video saya agar segera saya perbaiki. Nah, langsung saja kali ini saya akan membahas mengenai draft dulu. Bagaimana sih cara untuk mengetahui draft? Nah, kali ini saya akan membahas draft belakang dulu. Nah, seandainya kita sudah mengetahui draft tengah dan draft depan, dan kita masih tidak mengetahui draft belakang. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui draft belakang tanpa harus melihat ke bawah sana jikalau kita tidak bisa melihatnya? Caranya yaitu dengan cara menggunakan rumus, yaitu seumpama kita saya kasih contoh di sini, seandainya kan kita kasih contoh di sini, kasih draft tengah 5, kita lihat hasil draftnya 5 tengah. Untuk draft depan kelihatan 4.5. nah, selanjutnya bagaimana untuk mengetahui draft belakang? Nah, caranya yaitu draft tengah 5 tadi, 5 dikali 2, draft tengah dikali 2, hasilnya 10 kan, 5 tengah tadi kan, 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 dikurangi draft depan, hasilnya draft belakang. Nah, draft tengah dikali 2 dikurangi draft depan, hasilnya draft depan belakang. Jadi diketahui draft belakang yaitu 5.5. Nah, untuk yang selanjutnya, ketika kita mengetahui draft belakang berapa dan draft tengah berapa dan berapakah draft depan, kita sekarang mencari draft depan. Bagaimana sih cara untuk mencari draft depan ketika kita sudah mengetahui draft belakang hasilnya 5.5 dan draft tengah hasilnya 5? Dan bagaimana sih cara mengetahui draft depan? Caranya yaitu hampir sama dengan cara mencari draft belakang tadi, yaitu draft tengah dikali 2 dikurangi draft belakang, maka hasilnya draft depan. Jadi tadi kan draft tengah 5 dikali 2 10 dikurangi draft belakang 5.5, jadi hasilnya 4.5. jadi diketahui draft depan yaitu 4.5. Nah, hampir sama dengan tadi. Kalau tadi tengah dikali 2 dikurangi depan, hasilnya belakang. Nah, untuk mencari depan yaitu tengah dikali 2 dikurangi belakang, jadi hasilnya depan. Nah, bagaimana kalau kita mengetahui sudah kita ketahui draft belakang dan draft depan, dan kita tidak tahu draft
tengahnya itu berapa, atau kita itu drap tengah kehalangan lumut-lumut atau apa sehingga tidak kelihatan. Jadi kita cuma bisa ngelihat drap depan sama drap belakang. Bagaimana cara untuk mencari drap tengah? Nah, caranya yaitu drap belakang ditambah drap depan, hasilnya 10 kan? Drap belakang ditambah drap depan sama dengan 10 dibagi 2, hasilnya tengah. Jadi drap belakang ditambah drap depan dibagi 2 sama dengan tengah. Drap belakang ditambah drap depan dibagi 2, maka hasilnya drap tengah. Nah, begitu cara untuk mencari drap tengah. Tadi diketahui drap belakang yaitu 5,5 dan drap depan yaitu 4,5. Jadi ditambahkan saja 4,5 ditambah 5,5 sama dengan 10. 10 dibagi ya, kalau mencari tengah itu dibagi, bukan dikali ya. Terus dibagi 2, hasilnya 5. Jadi diketahui untuk drap tengah yaitu 5. Nah, begitu untuk cara mencari drap tengah. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara untuk mencari trim. Tadi sudah saya terangkan cara mencari drap depan, belakang, tengah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mencari trim. Sekarang bagaimana cara untuk mencari trim? Nah, untuk mencari trim itu yaitu dengan cara belakang 5,5. Tadi diketahui di belakang itu 5,5 atau 5,5. 5,5 dikurangi draft depan, jadi hasilnya trim. Belakang dikurangi depan, hasilnya trim. Jadi belakang 5,5 dikurangi draft depan 4,5, jadi hasilnya 1. Jadi trimnya 1. Nah, begitu untuk video saya kali ini tentang penerangan bagaimana untuk mencari drap atau trim kapal. Oke, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan pemula. Semoga sukses selalu dalam mencari rezekinya. Salam pelaut dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.